Baik lagi bersama gua di sini Reza di channel Anime Lovers Karawang. Kali ini kita akan ke event Hoyo Fest, guys. Kita akan ke event Hoyo Fest. Nah, ini teman saya. Ya, Rajab. Bisa event bareng ini walaupun kita pandemi, jangan lupa protokol kesehatan ya. Bagi kalian yang penasaran, ikuti aja video ini sampai habis. Oke, stay tune. Guys, sekarang gua di stasiun Manggarai Baru nih. View-nya edan. View perkotaan. City vibes, coy. Kita akan ke Grand Indonesia nih, ke event Hoyo Fest. Sini aja. Ya, udah. Udah. Deponya di sini ternyata. Iya, depo kereta itu. Oke, perjalanannya masih berlanjut lagi. Stay tune di channel Anime Lovers Karawang. Oh, nampaknya keretanya udah datang, guys. Semoga masih sempat ya. Tujuan Sudirman. Bisa kok kayaknya. Oke. Mana katanya? Sebentar, tunggu. Oke, kita sudah di stasiun Sudirman, kawan-kawan. Kali-kali ya kita nge-vlog ya kan. Masa channel Alka cuman bahas Piku dan lain-lainnya. Jadi sekali-kali kita jalan-jalan ya kan. Ya. Sekali-kali jalan-jalan tuh sama Pak bos-bosnya nih. Nih Pak bos-bosnya. Anjay. Bapak Alka kau. Ya enggak. Tempelin tangan. Oke. Karena di luar hujan, kita sementara nyari info dulu, guys. Infonya kita naik MRT untuk bisa ke Sudirman. Karena maunya sih tadi nge-vlog di luar, cuman cuacanya yang hujan, kita takut sakit. Beda-beda depan ada vlogger. Iya. Oke, kita udah di MRT, guys. Sekali-sekali kan naik yang enak-enak gitu. Haha. Gitu. Bosnya mantap. 80.000. Mas panik, Mas. Panik, enggak bisa gesek. Alhamdulillah. Mas panik, Mas. Oke. Kita sudah. Serah sih, mana aja. Ya sana aja deh. Lebih aman. Keadaannya hujan, tapi ini suasananya Jakarta vibes. Vibes sekali. Oke, gua udah sampai di daerah Grand Indonesia dan ini wasik, coy. Jujur aja asik. Tuh. Tuh, asik, coy. Sebentar lagi gua akan masuk ke Grand Indonesia. Di mana event Hoyo Fest itu akan di mana event Hoyo Fest itu dilaksanakan di situ. Oke, sudah sampai di Arjuna Lobby ya. Oke, sudah sampai di GI. Lumayan. Kita akan coba naik ke atas di mana venue event Hoyo Fest, yaitu Warung Kopi Batavia ada di sana. Wah, sudah sampai, guys, di WKB. Warung Kopi Batavia. Nggak mau foto di situ dulu, Han? Iya. Oke, udah mau masuk ini, kita antrinya lama banget ya, guys. Waduh. Dan dia dua juga antrinya masih panjang, gila. Mantap dah. Tuh. Merchandise-nya sold out. Ya ampun. Ya, dari jam 1 ya. Ini kita antara antusiasme sama terlalu sabar ini. Aduh.
Mer shout out. Ngantri. Oke, kita udah masuk ke Yopes, kita masih antri makanan. Perjuangan banget ya, dari jam 3:30 sampai jam 6. Ya Allah, Gusti. Udahlah, ini orang-orang terbaik apa kok? Gusti lah. Iya, gimana nih ya? Ya udahlah, yang penting kita happy. Happy aja. Namanya berjuang juga tidak semudah yang dibilang itu. Tidak mudah, Ferguson. Oke guys, setelah kita telah lama sekali mengantri, kita udah masuk ke kafe WKB-nya. Ya beginilah, seperti biasa banget, nggak ada apa-apanya ya. Ya bagi kami mas sudah cukup, bagi kalian nggak tahu ya, komen-komennya seperti apa. Nah untuk teman-teman rekan-rekan udah menikmati makanannya. Kita ini buset perjuangannya nunggu itu, dari sabar gitu. Karena memang game gacha juga dalam Genshin atau Honkai itu emang sabar. Kalau kita nggak sabar ya top up, tapi kan kita kere, ya sabar saja gitu. Oke, gitu aja untuk intronya di pertengahan video ini, dan berikutnya gue akan kasih tahu apa aja yang udah gue dapet dari event Hoyofest tema Genshin ini. Nah jadi suasananya kayak gini ya, ada suara TV, banner, ada dekorasi jendela, dan ini dia makanannya, dan ada tasnya ya, dapat goodie bag kertas, dapat kopi, berpegangan Hoyofest, menunya nasi goreng kampung ya guys ya, ini ya harganya mah nanti aja ya di video selanjutnya gue akan kasih tahu. Video yang di channel sebelah. Nah, kalau kalian mau tahu ya ini, aduh, kalian pasti bakalan banyak komen deh. Tuh, babang kita kelaparan sekali, ya ampun, sampai lahap banget makannya. Ya kan. Nah, apa aja dari isi ini? Kita dapat 3 item. Yang pertama, ini seperti pajangan gitu ya, buat ditempel di kaca atau di apa, nggak tahu ya, itu. Lalu stiker, nah ini stikernya, wow ini cocok banget ini untuk ditempel di laptop, di HP atau gimana. Jadi biar kesannya tuh kita ini player Genshin banget gitu loh. Gitu, dan yang terakhir kita dapat postcard. Nah postcardnya ini kurang lebih di cerita Ah Inazuma ya, ketika ketemu si Baal Raiden Shogun gitu. Tapi di belakangnya kosong, tidak ada apa-apa. Gua pun bingung, ini maksudnya apa gitu, apa kita isi sendiri atau gimana ya, nggak tahu deh ya. Mungkin gitu aja, kita dapat 3 item, goodie bag kertas dan makanan. Ini sih menurut gua event yang khusus untuk mereka-mereka yang punya kesabaran level dewa. Gitu guys. Oke jadi gitu aja guys, sembari entah gua kasih beberapa kesimpulannya, sembari jalan gue akan menikmati makanannya dulu bersama teman-teman yang sabarnya ini berlevel tingkat tinggi lah pokoknya. Edan pokoknya, kita ini udah edan, udah gila ini pokoknya. Tapi tetap maju terus karena kita bukan pejuang yang kaleng-kaleng gitu. Kita adalah pejuang dengan mental baja, anjay gitu. Oke, sekian. Next bakalan video, bukan video, next gua bakal kasih kesimpulannya nanti. Tetap stay tune ya. Jadi kita udah makan tadi dan antriannya udah tutup, sudah wayai kan, wayai tutup. Jadi kita akan coba muter-muter dulu, semoga kita ketemu cosplayer ya. Oke jadi kita masuk ke area cornernya ya, dan udah sepi, gak ada cosplayer ya. Ya udah tahu sore, cosplayernya balik dong. Ya elah Gusti. Aduh. Oh, acrylic stand figurnya. Oh,
ucapan-ucapannya dari para guest invite. Astagfirullah, gila. Mantap. Nike vibes. Oke, kita sudah selesai eventnya. Berangkat pagi cerah, pulangnya malam, ya ampun dah. Tapi cukup menyenangkan ya kawan-kawan buat kami, tapi buat Anda tidak tahu gitu kan. Untuk ceritanya sih panjang, tapi gua cuman pengen kasih tahu aja kesimpulannya kalau event ini tuh emang event khusus buat kita-kita yang fan game Genshin Impact, terutama dari developer miHoYo itu sendiri ya. Nah, terus event ini itu terbatas dari antri dan sebagainya, itu benar-benar melelahkan, tetapi untuk kami yang benar-benar fan-nya cukup puas sih. Tapi gua enggak tahu untuk yang lain mereka bakal puas atau tidak gitu. Karena pendapat orang berbeda-beda ya gitu. Mungkin keluh kesah gua singkatnya gitu sih. Kalau kalian mau tahu keluh kesah lebih lengkap, ada kok nanti gua kasih link-nya ya. Ada link-nya nanti di atas kiri sini kalau enggak salah ya. Nah, gitu. Nike vibes. Oh, ada kucing. Kucing. Ngapain kucing? Santai sekali. Nike vibes. Mantap sekali. Nike vibes Sudirman malam-malam. Terkemuka. Oke guys, di sini sangat ramai ya. Di sini mulai dari Sudirman. Maaf ya kalau suaranya kecil banget. Gua akan teriak. Gitu. Oh kan, mantap. Mantap ya, kita naik, jalan-jalan naik. Lewat sebelah kan. Nah, kali ini gue mau bahas tentang review event HoYo Fest. Nah, jadi ini lebih ke kritik dan pendapat gue sih, karena gue udah hadir ke sana 2 kali pas tema Genshin dan Honkai. Yang pertama sih Honkai gitu. Nah, jadi disclaimer aja ya, ini di awal ya. Disclaimer aja di awal. Pendapat gue, kritik gue ini bukan masuk untuk menjatuhkan, menjelaskan atau apa. Ini hanya murni kritik gue. Jika kalian ada perbedaan suara atau pendapat, saya sangat maklumin. Jadi gak apa-apa, terserah. Mau saya atau gue, ya terserah saya. Terserah gue yang bilang deh itu. Mohon maaf ini kalau ada salah-salah penyebutan gitu. Intinya gue disclaimer di sini, ini bukan untuk menjelaskan atau untuk menjatuhkan suatu pihak atau apa. Ini cuma murni pendapat gue, karena gue cuma pengen menyampaikan apa yang gue rasakan. Ya semacam review aja gitu. Terus, nah, kita ke bahasanya. Terkait pelayanannya sendiri, gue udah akuin sih pelayanannya di sana baik dan tentu tertata, ngikutin prokes juga. Kita pakai masker ke sana. Waktu itu yang pertama gue Honkai sendiri ke sana. Pelayanannya itu enak banget coy. Jadi gue datang walk in, terus langsung pesen bayar. Waktu itu kan kalau nggak salah, oh ya gue masih nyimpen bonnya nih. Gue pesen paket collab kalau nggak salah, paket collab yang harganya dia 101.000. Nah itu udah sama pajak ya. Aduh apa ini? Itu udah sama pajak ya nih. Tuh 101.000. Nah udah sama pajak itu. Dan itu paket collabnya isinya minuman kopi dengan cup yang lumayan besar ya kan, minuman cup kopi dengan cup yang lumayan besar. Terus isinya ada kue laba-laba dan beberapa merchandise postcard seperti ini. Nah, dan ini di belakangnya pun juga ada tulisannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk pelayanannya gue puas sih, merchandise-nya juga gue puas. Ini untuk yang Honkai ya. Kalau nggak salah waktu itu juga waktu pesennya gue, makanan gue tuh dibawain sama pelayannya itu. Gue sangat excitement sekali. Dan di sana juga
ada cosplayernya juga. Jadi ada cosplayer yang datang 2 orang, dia stay di dalam cafe itu, dan gue kebetulan bisa foto-foto sama mereka, dan itu lumayan excitement banget gitu loh kalau gue. Itu gue sangat menikmatinya event Genshin, dan mekanisme ordernya pun juga sebenarnya kurang begitu akurat sih kalau kata gue ya. Gue order online itu responnya lumayan lama, meskipun emang adminnya sendiri ngasih disclaimer kalau semua pesan akan dibalas. Ya pesan gue dibalas sih, cuman waktu Honkai emang mereka mekanismenya udah bagus. Tapi gue tetap untuk memutuskan datang secara walk-in, gak reservasi, padahal udah emang udah datang harus, kalau mau kesana harus reservasi. Nah itu untuk jumlah pengunjung pas Honkai sih emang hari pertama kedua, emang hari pertama kedua ketiga itu emang ramai. Gue datang di hari ketiga itu nggak terlalu ramai sih, tetapi masih banyak yang excitement dan ya ampasnya ya. Maaf ralat, gue bukan ke hari ketiga tapi hari ke-8 malah ya. Gue datang hari ke-8 itu merchandise sudah sold out dan emang udah ada lengang sih daripada sebelumnya gitu. Untuk yang event Hoyo Fest versi Genshin, yang Honkai dulu, yang Honkai gue jujur puas banget, apalagi gue bisa foto sama cosplayer dan bisa benar-benar merasakan feel-nya. Nah inilah bedanya waktu tema Genshin itu ada sedikit perbedaan. Kalau di Honkai kan ada menu, paket menunya kan, combo 1, combo 2, combo 3, atau collab 1, collab 2 gitu kan. Di tema Genshin nggak ada, jadi menunya tuh cuma menu cafe restoran gitu ya, kayak mie, nasi goreng atau apa gitu ya, nggak ada paket collab. Kalau menurut gue malah terasa gimana ya, kurang gitu loh. Ini kan event kolaborasi, kenapa tidak di-collab-in aja gitu loh. Maksudnya ya kayak bikin nasi goreng collab atau apa gitu, yang penting kan ada nuansa collab-nya gitu loh. Tapi gue juga nggak tahu sih ini itu apa karena kebijakan dari EO-nya sendiri buat eventnya tuh kan, dia Genshin kan peminatnya banyak kami, jadi kalau mau bikin makanan yang kayak collab yang di Honkai itu mungkin bisa nguras waktu juga, antriannya tambah panjang. Tapi emang kalau masalah antrian, waktu gua walk in di Genshin emang buset dah, itu antriannya bukan main dah. Gua antri jam 3:30 kurang 10 dan jam 6 kurang 10 gua baru masuk gitu. Gua sama teman-teman gua 3 orang, kami berempat gitu loh. Nunggu antrian itu udah kayak antri sembako, buset lama dah. Tapi kami tetap masuk gitu, kami tetap dilayani dengan baik, hanya saja antrian walk-innya itu membludak. Ada pun yang reservasi juga sama antrinya, cuman yang reservasi lebih diutamain, yang mereka punya kode gitu kan. Nah untuk hadiah merchandise-nya sendiri itu kalau nggak salah, gue masih inget ya, itu dia dapat stiker, dapat bundaran gitu, gambar Paimon, gambar Aether, Lumine Traveler, sama apa ya, postcard. Tapi postcardnya itu beda sama Honkai, postcardnya itu dia polosan, bahkan nggak ada apa-apa. Jadi kayak kita ini bebas mau nulis apa aja di situ. Sementara ini kan event collab, setidaknya menurut gua ya lebih kayak harus gini sih nih, kayak Honkai itu ada kayak tulisan selamat atau apa gitu ya, kayak terima kasih telah mendukung kami. Itu menurut gua lebih enak aja sih dibaca daripada kita harus nulis sendiri gitu. Toh kita juga apa sih yang mau kita tulis gitu, karena emang pesannya tuh harusnya emang dari developernya ke kita, kayak misal terima kasih Genshin gini-gini itu ya. Itu mah cuman pribadi gue doang ya, makanya tuh gue seperti ada sesuatu yang kurang gitu waktu di event Genshin Hoyo Fest yang versi Genshin ini gitu. Dan waktu di tema Hoyo Fest tema Genshin juga, makanannya gue bawa sendiri ke tempat makan. Jadi emang kayak personel crew-nya itu kekurangan orang, emang udah kelelahan banget sih ya gue lihat. Gue sebenarnya nggak terlalu expect sih minta dibawain atau gimana, karena emang mereka kayaknya itu lebih lelah dari semulanya gitu. Oh iya, gue lupa nyebutin, mereka dari warung kopi Batavia. Nah jadi dari warung kopi Batavia ini crew-nya emang lebih bekerja keras ekstra pas tema Genshin, karena emang peminatnya lebih banyak daripada Honkai ataupun yang Teak Optimis gitu. Dan untuk dekorasi ya, dekorasi saat Honkai dan Genshin menurut gue lebih rame di Genshin sih, soalnya emang mereka improve, belajar dari kesalahan. Waktu di Honkai kan emang banyak sih ya netizen yang ngujat mereka tuh, ah dekorasinya gini-gini tuh. Waktu di
Genshin lumayan ada corner buat foto cosplayer itu. Nah itu lumayan sih untuk bisa sosialisasi foto. Tapi kelemahannya tadi, gue bingungnya gini, kenapa kok di dalam kafenya itu nggak ada gitu loh, nggak ada cosplayer. Harusnya mah ada dua orang gitu, misal ya cosplayer dari luar ataupun cosplayer dari yang random gitu lah, mereka izinin aja masuk biar stay 1 atau 2 jam gitu ya, 1 jam lah minimal per 2 orang atau setengah jam per 2 orang itu, biar customernya tuh bisa foto sesi di situ. Setidaknya ada 2 tempat. Nah yang gue bingungin cuma ada 1 tempat ya, kalau gue salah mohon maaf ya, coba dibenerin atau dikoreksi aja ya gitu. Jadi waktu itu gue ngantri, gue gak bisa dapet kesempatan foto cosplay, dan gue ngiranya gue harus belanja dulu, harus masuk Warrior Fest dulu baru bisa foto sesi sama cosplayer. Tapi gue nggak tahu nih ini benar apa salah, mungkin kalau ada yang tahu benernya coba koreksi aja ya, gue kan nggak tahu karena emang waktu itu emang chaos banget sih, gue harus ngantri lama banget sama teman-teman gitu. Untuk jumlah kuantitif pengunjungnya juga udah jauh lebih banyak Genshin daripada di ini gitu. Untuk kesimpulannya sendiri, buat gue event Warrior Fest ini bener-bener yang pertama kali di Indonesia. Gue sebagai player game dari miHoYo, gue kan main Honkai sama Genshin. Gue cukup excitement, gue cukup senang. Mungkin jika miHoYo mau bikin event kayak gini lagi, official fans event, mereka kayaknya harus milih tempat yang lebih luas lagi gitu loh. Meskipun emang ada protokol kesehatan 50% atau 25% atau 70% ya, mungkin lebih enak lebih luas lagi aja gitu loh. Kalau tempatnya lebih luas kan kami lebih luas, lebih enak dan banyak space gitu loh. Mau foto cosplay, mau foto merchandise atau apa. Ya, dia dari manapun juga warung kopi Batavia emang sangat terbatas tempatnya gitu. Tapi gue gak nyalain warung kopi Batavianya ya, tapi emang adanya gitu. Dan gue juga give thanks juga untuk warung kopi Batavia dan EO-nya ya. Gue terima kasih dari event Honkai sampai Terror of Temis sampai Genshin sekalipun, mereka tetap bekerja keras, berjuang untuk menjembatani kami dari para fans untuk menikmati apa yang miHoYo berikan. Walaupun di tengah jalan waktu switch dari Terror of Temis ke Genshin ada perubahan mekanisme. Nah itu gue juga gak tahu itu perubahan mekanismenya kayak gimana, atau EO-nya mau main aman kah atau gimana. Gue sebenarnya nggak terlalu berat untuk komen-komen jauh, gue nggak tahu berat untuk komen. Jadi mungkin gitu aja sih dari gue reviewnya. Emang ada berat sih untuk menyampaikan kritikan kayak gini, takutnya ya. Tapi gue udah disclaimer di awal, gue tidak menjatuhkan siapapun, gue tidak menghina siapapun. Ini hanya murni kritikan gue. Kalau mau didukungnya silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Oke, cukup aja dari gue. Mungkin terima kasih udah nyimak video gue, udah nyimak keluh kesah gue lah minimal. Terima kasih juga udah mampir di channel Rias 30. Mungkin gue akan mampir-mampir lagi juga di channel ini. Buat kalian, mantap pisan. Mungkin dari gue gitu aja. Terima kasih. Gue ucapkan Ganbate. Tetap ngegacha walau ampas terus-terusan. Buat player game miHoYo ya. Ya gitu aja mungkin ya. See you on next video. Adios.